Pelakon veteran Datuk Baharuddin Omar atau lebih dikenali sebagai Anjang Aki menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Shah Alam pada Sabtu. Berita pemergiannya itu disahkan menerusi hantaran mesej oleh ahli keluarga bagi pihak Datin Nazariah atau Ateh. Allahyarham yang berumur 85 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas kira-kira jam 6.30 petang. Memetik hantaran mesej berkenaan, Allahyarham meninggal dunia di rumah dan ahli keluarga sedang sibuk melakukan persiapan terakhir buat arwah. Ahli keluarga Allahyarham turut memohon segala khilaf arwah diampunkan dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allahyarham Baharuddin meninggalkan 7 cahaya mata dan 2 anak tiri. Jenazahnya dijangka akan dikebumikan di Sungai Tua, Batu Kef, Selangor.